Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita berjumpa kembali dalam Renungan Sapaan Iman GKJ Margoyudan di hari ini. Sebelum bersama-sama kita membaca serta merenungkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu mempersiapkan hati di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas waktu serta kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi kami untuk kembali menerima pengajaran-Mu. Kami membuka hati serta pikiran kami supaya kami dimampukan untuk memahami firman-Mu dan juga memiliki kekuatan dan hikmat untuk melaksanakan firman itu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami yakin dan percaya Engkau mengutus Roh-Mu yang kudus menolong dan meneguhkan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan saat ini kita terima dari Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat 9 sampai dengan yang ke-11 yang demikian. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Injil Yohanes tercatat setidaknya ada 7 kali pernyataan Tuhan Yesus tentang dirinya dengan mengatakan, "Akulah." Sebenarnya dengan kalimat ini, orang percaya dibantu untuk menemukan makna yang dalam tentang pengenalannya terhadap Tuhan Yesus dan keberadaan Yesus di dalam kehidupan orang percaya. Di dalam bacaan Injil kita pagi hari ini, kita membaca 2 pernyataan Yesus tentang dirinya. Yang pertama, di ayat yang ke-9, Yesus mengatakan, "Akulah pintu." Dan di ayat yang ke-11, Yesus mengatakan, "Akulah gembala yang baik." Tuhan Yesus menyatakan dirinya dengan menggunakan gambaran pintu dan gembala. Saudara, 2 gambaran akulah pintu dan akulah gembala ini harus dipahami dan dibaca sebagai suatu kesatuan. Karena 2 gambaran ini ada dalam satu konteks yang berkaitan dengan aktivitas dan tugas seorang gembala terhadap domba-dombanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, keadaan kandang domba atau ternak pada zaman Tuhan Yesus itu ada 2 macam. Yang pertama itu kandang besar yang ada di perkampungan atau pemukiman. Dan yang kedua kandang domba yang ada di perbukitan. Karena memang ada saatnya pada musim-musim tertentu, gembala-gembala ini harus membawa domba-dombanya pergi mencari tempat di mana masih ada rumput dan air yang cukup untuk memberi makan dan minum domba-dombanya. Maka tak jarang mereka harus berjalan jauh dari pemukiman sehingga mereka harus bermalam di alam terbuka. Maka para gembala biasanya akan membuat kandang yang sederhana dari tumpukan batu dan gembala-gembala itulah yang kemudian menjadi pintunya. Dan inilah yang dimaksud Tuhan Yesus di ayat yang ke-9. Dan saudara, jika Yesus menyatakan dirinya, "Akulah pintu," maka secara sederhana bisa kita pahami bahwa pintu ini adalah akses masuk dan keluar seperti yang Yesus katakan dalam ayat yang ke-9. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Seperti halnya domba yang dituntun masuk ke dalam kandang supaya dapat merasakan kehangatan, mendapatkan rasa aman karena berada dalam penjagaan gembala yang baik yang tidak akan pernah lari meninggalkan mereka saat datang bahaya dari luar. Demikian juga melalui Yesus yang adalah pintu, para domba ini bisa keluar untuk menemukan padang rumput.
Artinya bahwa ada pengharapan yang pasti bagi domba-domba untuk merasakan hidup yang berkelimpahan dalam segala sesuatu. Di dalam ayat yang ke-10 dengan jelas Yesus berkata, "Aku datang supaya mereka, domba-domba milik Tuhan ini, mempunyai hidup, bahkan mempunyainya di dalam segala kelimpahan." Saudara, dengan kata lain, hanya melalui Yesus sajalah seseorang menemukan hidup yang sejati. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh berbahagia karena kita adalah domba-domba Allah yang senantiasa dijaga dan dipelihara oleh kuasa dan kasih Tuhan. Melalui firman Allah ini, kita yang adalah domba-domba Allah ini diajak untuk selalu bersyukur serta berserah penuh kepada Yesus Sang Gembala yang baik, yang juga sebagai pintu yang membawa kita masuk pada damai sejahtera yang sejati. Mari menjadi domba-domba yang taat dan setia pada Sang Gembala yang baik. Amin.